ada Iya. kisah Syekh Mukbil Iya. rahimahullah yang diingkari ketika nggak tarik. Oh iya. Oh enggak tarik isi Iya. mobil. Iya, Jadi talibul enggak ilm salat di gini-gini. belakang Syekh, di samping Syekh. Ya kan Syekh nggak tarik ya. Langsung isyarat aja. Selesai salat dinasehatin Syekh Mukbil, tarik itu begini begini begini, dijelaskan tentang Apa enggak tahu itu Syekh Mukbil? Ya enggak tahu baru. Oh. Setelah itu Syekh cuma diam aja yang anggur-anggur. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Beri sama makmum ini. Iya. Dia nasihati Syekh Mukbil. Dia enggak tahu itu Syekh Mukbil. Enggak tahu itu Syekh Mukbil, rahimahullah. Ya Allah. Tapi ada yang tegur dia enggak? Yang lain diam aja. Dia yang diam aja itu. Selesai kan biasa Syekh kalau sunnah, setelah itu naik di atas mejanya itu. Oh, baru ah. Ini di markasnya yang Syekh. Dia nasihatin tadi itu Syekh Mukbil. Ini di markasnya Syekh. Ya, di markasnya Syekh. Ya Allah. Apa orang luar atau murid baru nih Ustaz? Baru. Dia baru datang. Dia belum tahu sosok Syekh itu yang mana kan. Ya Allah. Itu kiainya situ. Jadi kalau antum misalnya ada ikhwan terus nasihati karena enggak kenal antum, ya, ada salafnya yang pernah terjadi gitu. Iya.